Assalamualaikum. Alright, ini adalah starter perdana Proton Perdana V6. So hari ini kami akan buka, cek dalam. Sekiranya ada masalah, karbon habis, kami akan ganti dan terus servis lah. Okay, langkah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ia punya cover. Ini cover safety saja, pasal dia punya edges dekat ataupun hampirnya kata ni. Okey, ngam. Dan digunakan dengan spanner saiz 8. Okey. Kekajar. Kurang gula. Okey, cover sudah buka, tinggal lagi dalam. Sebelum buka ni, tadi buka ni dulu. Saiz 2 balas. Ini punya current. Ini adalah sambungan current untuk carbon dalam. Saya pindah karas. Okey. Sudah buka, baru punya buka screwdriver dulu, spanner screwnya 11. Okay. Untuk pemegang bracket dalam. Okay, next, dua skru panjang. Skru ini sampai kemari, saiz 8. Okay, sebelum tadi lupa, ada baiknya tadi marking ataupun yang tadi tandakan, in case supaya tidak paning-paning. Dia marking. Kalau tadi pasang keram, balikkan marking ni saja. Okey, dah ada marker pen, dan digunakan screwdriver. Panjang skrunya tak? Okey. Panjang. Okey. Panjang. Alright. Sudah buka. Yang ini cover carbon dalam. Inilah penyebab mengapa carbon starter cepat habis kadang-kadang. So, pasal minyak M masuk engine leak, dia boleh masuk dalam. Tadi boleh lihat kan, minyak M masuk dalam, carbon pun habis. Am I right? Merit lagi. Okay, ni tai-tai carbon yang rakat bercampur sama minyak. So, nampak sudah carbon sudah habis. Ada dua pun sikit saja lagi. Satu kadang-kadang yang mau, ada mau sudah pindah. Bila touch yang mau. Bila anda touch, anda mau lah. Okay, nampak sudah. Dan tadi boleh lihat sininya. Nama kurang tahu pulang barang ni. Kamah sudah
ada kabun sama minyak tadi. Sebelum tanya orang cuci, tanya bersihkan semua. Make sure ya berkilat. Okey, masalah pertama sudah tahu. Kabun memang habis. In case tanya buka semualah untuk melihat isi dalam terus. Tetap ikan dulu sepanar-sepanar ni. Then ini boleh kita ni tarik. Ah, pecah raya sama bearing. Macam mana masangnya? Okay. Untuk ni adap sini lagi tu. Ini dah ada marking. So ni dah ada marking. So macam mana saja. So bearing ni untuk di dalam. Dalam untuk sini. Untuk pusingannya. Satu. Right. Kalau lupa di mana, ingat marking tadi. Tanya ada mark tadi sini. Okay. Ini ada. And then dia ada satu lock juga pin sini. Pin lock ini kalau yang dah lurus yang dah dapat pasang mesti masuk ke sini. Nah, nampak? Lock. Oke. Okay. Ini dibuka. Ini magnet dalam. Cek magnet semua oke. Okay. Tinggal tanya cuci saja. Cuci. So ini gear kalau tadi cuci ganti grease. Ini starter speed laju. Kalau starter lama yang dah pakai gear derek saja. Pusingan starter kurang laju lah. So ini kalau bagian ni ada speed lagi. Pusingan lebih laju. Sini ada rubber. Untuk rubber jangan takut. Ada lubang. Untuk lubang skru tadi dua sini. Satu sini sama satu sini. And then ya ada ujungannya bandul. Untuk sini sama sini. Kalau terbalik cek dulu pun sama boleh masuk. So tidak ada masalah untuk rubber. Ini dia punya gear dalam. Ini lagi bearing ini. Ini bearingnya. So untuk tanggal kena ni kita ni buka dulu dia punya apa namanya solenoid. Kamu tu ha solenoid namanya tu. Ah ni namanya solenoid. Untuk buka solenoid ni memang keras skrunya. Saya gunakan impact driver. Lu sekarang? Driver. Oh ya. Kurang sedikit. Gunakan hammer. Ini jalan. Mana tepat aku yang tadi. Nah, kalau kitchen. Tuh kule. Ayo okay, kamera. Oke. Okay. Okay. Tuh kule kamera.
Oke. Kalau suku keras, kita pakai ini lah. Nah, ini sambil pusing, sambil buka. Alright. Itulah kegunaannya. Itu kan bagus. Karena ini mesti terdapat bagian usaha kita lah. Atau memasak enggak payah. Oke. Okay. Sudah lemak. So, ini buka. Sudah naik. Dalam ada spring. So, ini punya apa panggilnya? Nama kurang tahu. Jadi maksudnya nama dah tahu nih. Maksudnya bila tadi tak kunci, cuma narik tak tak tak. Bila tarik, so ini giginya masuk dalam. Untuk masuk ke dalam ini. Tak tak. Ya bagi kalian pusing. So ini tak narik untuk masuk ke apa namanya? Farewell. Farewell kan namanya panggilan tadi. Oke. Wasir. Nah, itu balik pun boleh. Masuk juga. Mani pun masuk juga. Tani masuk juga. So, mungkin ada masalah lah kalau untuk terbalik. Ini nampak bagas gatah, ini nampak kosong, kosong gatah. Masukkan balik saja. Oke, sudah selesai. Baru kita buka rabonya. Ini tulak giginya. Oke, tulak ke atas saja. Tarik gatahnya. Oke, okay. Sini ada duit siling. Bukan duit siling, ada basi. Untuk cover sini lah. Kalau terhilang, bila ganti dengan duit sepusing. Sepusing ambil tuang. Sepusing ambil lah. Boleh lah. Sepusing. Sepusing basar je. Sepusing, sepusing. Sepusing lah. Untuk hall je lah. Untuk hidup. Kalau ini ada susah. Yang buat yang tahu tu. Oke, okay, rabu sudah. Kita tarik balik. Oke, okay, tarik kita punya ni. Ingat saja di mana. Ia ada sapit udang sana. Ini tu namanya. Boy. Sapit udang. Boy pun cowboy lah. Oke. Okay. Ingat di posisinya. Jangan salah. Sapit udang ini berada di sini. Arah lungkangnya, jangan sini, jangan sini, jangan sini, jangan sini. Memang sinilah. Ah, bila saya tarik, tak. Itulah fungsinya, sapit udangnya. Oke, posisinya ingat, sini, jangan sini, jangan sini, jangan sini. Sini, ingat di sini lungkangnya. Dia punya shipping, dia ada sini rata dan sini ada macam lungkang sedikit. So yang lungkang di bawah yang rata untuk sini. Oke. Okay. Manalah tahu buka-buka terbuka gugur. Cemani ke cemani ya? Cemani ya. So ini untuk kanang lah. Kecuketinya. Cemaninya. Marah tuh. Oke. Okay. Dan buka sudah habis. Sapit udang sudah buka. Ini dia sudah buka. Untuk perdana ya ada 3, 6, 8 gigi. Kadang-kadang ini pandai makan nih. Ada masanya cerita giginya pandai makan. Kadang-kadang kalau tadi start kalau dia makan giginya krik, krik. Bunyi-bunyi basi krik. Tapi bunyi nada. Start nada. Kalau start nada, kadang-kadang boleh jadi pasal gigi starter ni makan ujungnya atau arah farewell gigi makan. Ada dua lah.
untuk kereta perdana, peruntung perdana, ia punya number untuk gigian ni 94.05. Di sini ada 12071. Terdapat 8 gigi. Okey. Panjang pula sana. Sony punya frame. Ini dapat dibuka lagi. Habis buka sudah. Ini starter bush. Bush ini boleh ganti. Ada masanya juga yang rusak. Semua ganti, cuci sudah, tapi masih juga start sangkut-sangkut. Itu pasalnya kadang-kadang dia punya starter bush ini longgar. Cuma ini fit. Ada masanya kadang longgar. Tinggut-tinggut-tinggut-tinggut. Ini ada starter bush. Dia pandai rusak. Ini boleh buka. Kalau punya katuk dalam, katuk boleh buka. Tukar starter bush. Kalau sudah starter bush longgar, di sini sekarang menyangkut ada magnet satu rak. Start nak mau, carbon ganti sudah, semua ganti, tapi masih sangkut. Kadang-kadang pasal starter bush dah. Ya ada dua, yang bawah sama yang atas. Sudah lama ada dia starter bush. Starter bush, okay? Panjang banyak cakapannya. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekarang sebis kami buat video lagi. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.